Indonesia digegerkan nestapa Norma Risma. Sang suami RZ kedapatan selingkuh dengan ibu kandung Norma Risma. Perselingkuhan bahkan berlangsung sejak Risma dan RZ masih pacaran. Norma Risma memiliki nama lengkap Norma Rismala. Risma lahir di Banten 21 tahun silam dan beragama Islam. Saat ini dia bekerja sebagai karyawan di sebuah pet shop. Sementara itu sang suami berinisial RZ seumuran dengan Risma yaitu 21 tahun. Dia bekerja sebagai karyawan swasta dan tinggal di Kecamatan Curug, Serang, Banten. Ibu Risma merupakan seorang pengusaha mikro yang bergerak di bidang kuliner. Sehari-harinya, dia berjualan mie ayam di rumahnya. Mie ayam milik Ibu Risma cukup terkenal di daerahnya. Ayah Risma diketahui bernama Kang Alam. Dia bekerja di Jakarta. Kesibukannya membuat Kang Alam baru bisa seminggu sekali pulang ke rumah. Usut punya usut, ternyata Risma sempat disumpahi alami sulit persalinan saat punya anak kelak oleh sang ibunda. Ucapan ini terlontar saat Risma dan suami hendak ingin tinggal mandiri. Hal itu membuat sang ibu marah.